Bang Ganjar di Pulau Mansinam. Selalu menjadi tanah impian. Sejak saya mahasiswa, saya bercita-cita ingin datang ke Papua dan tidak pernah berhasil. Pada saat saya menjadi anggota DPR, sebelum jadi anggota DPR RI, itulah untuk pertama kali saya datang ke tanah Papua. Setelah itu saya berkali-kali datang ke Papua. Papua menjadi tanah yang selalu dirindukan. Kami merasa makin bersaudara ketika COVID melanda Indonesia. Sesuatu yang saya rasakan adalah ketika anak-anak mama, anak-anak bapak sekalian yang kuliah di Semarang, di Salatiga, di Solo, mereka luar biasa.
belajar dengan baik, belajar dengan tekun. Tapi karena tidak boleh meninggalkan tempat, berasnya habis, makanannya habis, Mama. Dan pada saat itulah, itu perjumpaan kami pada saat berolahraga pagi berkeliling ketemu dengan mereka. Saya masuk ke kos-kosnya mereka dan saya tahu makanannya habis. Disitulah sebenarnya keindonesiaan kita, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab kita terjaga. Saya hanya sedikit rezeki yang bisa saya berikan, saya kirimkan makanan. Dan ternyata kami baru tahu kos-kosan itu yang sering mendemo saya. Tapi Tuhan selalu kasih jalan. Setelah itu, itulah perjumpaan kami sebagai sesama anak bangsa. Dokter perempuan. Begitu kedua kami kunjungi lagi, ada di mana lagi asrama-asrama dari saudara-saudara kita di Indonesia ini. Kami datang ke Salatiga. Kembali kami masuk ke beberapa asrama, Sulawesi Utara, ada juga dari NTT, dan salah satunya dari Papua. Kami baru tahu, airnya sudah mati 3 bulan gak dibayar. Ini memang anak-anak bapak itu. Lalu saya telepon ketua PDAM-nya, bilang sama dia mesti hidup sore hari ini, biar saya yang bereskan semuanya. Bapak Ibu, maaf saya tidak sedang bercerita jasa, tapi saya bercerita bagaimana rasa kemanusiaan itu tidak bisa diukur dari harta, dan rasa kemanusiaan itu tidak bisa dikapling-kapling karena urusan suku, agama, golongan, apapun. Kemanusiaan, ya kemanusiaan, apapun itu. Dan hari ini saya menyampaikan terima kasih karena sambutannya sangat luar biasa dan mengharukan saya. Terimalah rasa sayang saya tentu tidak sedang berkampanye, saya datang untuk memenuhi kewajiban saya karena banyak saudara-saudara kami yang dari Papua datang saat itu ke Semarang, datang ke Jakarta menemui saya. Kapan Pak Ganjar akan ke sana? Maka saya menyiapkan waktu 3 hari satu berkeliling ke titik-titik yang ada di tanah Papua. Inilah keinginan saya yang cukup lama, dan inilah tanah pertama yang saya injak. Bapak Ibu, terima kasih. Pak Pendeta, terima kasih. Sudah membimbing warga, sudah membimbing umat. Mudah-mudahan ini awal dari tali persaudaraan. Saya selalu berdoa untuk Pak Pendeta. Selamat ulang tahun yang ke-50. Mari kita menyanyi selamat ulang tahun. Thank you.